Welcome back to my channel. So hari ini okay, Is nak bawa anda semua makan gulai panas, which is Halim GP, Halim Gulai Panas Langkawi. But first of all, I would like to apologize sebab macam Is dah lama tak upload video dekat channel ni. Is busy sangat. But anyway, kita teruskan okay, dengan video kali ni. Hari ni Is nak bawa anda semua ke Halim GP ni makan gulai panas. Okay, Halim GP ni dia terletak di Padang Maksirat Langkawi. Okay, dia berdekatan, sangat-sangat dekat dengan airport Langkawi, which is dekat dengan roundabout airport sahaja. Okay, Halim GP ni dia punya main course, of course, dah gulai panas. So, okay, anda boleh tengok macam-macam ada kat sini. Ada ayam, ada sotong, ada udang, ada macam-macam jenis ikan yang anda boleh minta ataupun variasikan rasanya, sama ada nak goreng ke, bergulai ke. Anda just bagi tahu sahaja dekat Halim. Halim ni adalah owner dia. So, kedai ni pun namalah Halim GP. Okay, ini adalah pot ataupun tempat-tempat ulam-ulaman. Is paling suka kat sini sambil belacan ni, memang padu. Memang mercik how wow sangat. Okay, kalau tengok sambil belacan dia ada dua jenis. Which is yang merah tu macam tak pedas sangat. Yang hijau tu sangat pedas. Tapi yang tu yang paling Is suka. Memang sangat sedap. Kalau korang try, memang korang akan repeat lagi. Confirm kalau dah balik, keluar daripada Langkawi, balik ke Semenanjung, memang nanti akan teringat. Wah, datang Langkawi teringat nak makan sambal belacan tu. Okey, untuk hari ni Is makan bawal panas. Apa pula bawal emas? Bawal emas ni dia sangat lemak kalau buat gulai. So dia masak sedap. Kalau tengok dia punya warna gulai ni, and then dia punya kepekatan, memang menarik and tak sabar sangat-sangat untuk dimakan. Okey, untuk hari ni Is order sekali dengan sotong goreng tepung, which is my fav. Okay, my favorite. First time Is makan kat kedai ni, memang fall in love terus dengan dia punya sotong goreng tepung. Memang sedap, memang crunchy, memang rasa dia pun macam wow. So kalau anda datang sini, anda memang kena try. Serious guys, memang sedap. Nampak tu, ha, hirup kuah fresh dari senduk lagi. Okay, sekarang kita dah makan. Okay, video kali ni Is buat pendek je, just untuk melepaskan rindu saya kepada anda semua. Cewa. And kedai ni sangat famous tau dekat Langkawi, which is kalau tengok Is punya caption dekat tajuk pun, gulai VIP tau. Sebab apa? Sebab banyak orang kenamaan, orang-orang kelas atasan, artis-artis, orang ramai, orang awam, semua datang makan kat sini. So jangan lupa datang sini, and thanks for watching. Subscribe, like and share guys. I love you.